Alhamdulillah wa syukurillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Fa ya 'ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat terangkai salam terhatur dan tercurah kearifan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah senantiasa kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita yakini betul hanya dengan keimanan dan ketakwaan itu sajalah, maka insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan hidup, kebahagiaan hidup, baik hidup kita di dunia yang fana ini, terlebih lagi kehidupan kita nanti di akhirat yang kekal dan abadi. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 249 yang bunyinya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Wallahu ma'as sabirin. Yang artinya betapa banyak kelompok atau golongan yang sedikit dapat mengalahkan kelompok atau golongan yang banyak biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Asbabun nuzul ayat ini menceritakan tentang kisah Raja Talut yang pergi keluar membawa pasukannya untuk menghadapi Raja Jalut. Pada saat itu Raja Talut berpesan kepada seluruh pasukannya yang kurang lebihnya 80 ribu orang bahwa nanti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melewati sebuah sungai. Maka oleh karenanya dipesankan kepada seluruh pasukan untuk tidak meminum air sungai itu. Dan orang-orang yang tidak meminum air sungai itu adalah termasuk pengikutku, kata Raja Talut. Sedangkan pasukan atau orang-orang yang meminum air sungai itu adalah orang-orang yang bukan termasuk golonganku, kata Raja Talut. Jadi sudah dipesan oleh Raja Talut untuk tidak meminum air sungai itu. Kalaupun terpaksa meminumnya, maka minumlah sekedarnya saja.
tidak boleh berlebih-lebihan, hanya seceduk tangan saja, hanya seciduk tangan saja. Maka singkat cerita, sampailah pasukan Raja Talut itu di sungai yang dimaksud. Ternyata dari sekian ribu pasukan Raja Talut itu, kebanyakan tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh Raja Talut untuk tidak meminum air sungai itu, dan kebanyakan dari pasukan itu meminumnya dengan berlebih-lebihan. Sehingga ketika sampai di seberang sungai menghadapi pasukan Raja Jalut, orang-orang yang meminum air yang berlebih-lebihan ini kemudian merasa kehilangan semangat untuk menghadapi pasukan Raja Jalut itu. Mereka sudah kena mental, kalau kata anak sekarang, mereka sudah ciut terlebih dahulu. Mereka sudah takut, ketakutan menghadapi pasukan Raja Jalut, pasukan orang-orang kafir pada saat itu. Sehingga yang tersisa dari 80 ribu pasukan itu, konon menurut riwayat, ada yang menceritakan bahwa hanya 300 orang pasukan yang masih tersisa, yang masih kuat, yang sabar tidak meminum air sungai itu, yang masih punya semangat untuk melawan pasukan musuh pada saat itu. Jumlah 300 pasukan itu sama dengan jumlah pasukan Rasulullah pada perang Badar. Sekitar 300-an saja yang tersisa. Tetapi orang-orang yang tersisa ini mempunyai keimanan dan keyakinan yang amat luar biasa bahwa dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia adalah termasuk orang-orang yang sabar, dan Allah pasti bersama orang-orang yang sabar. Sehingga mereka mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan, kam min fi'atin qalilatin walabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, betapa banyak kelompok pasukan yang sedikit dapat mengalahkan kelompok atau pasukan yang banyak bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun Rasulullah dulu ketika beliau berdakwah di Mekah ataupun di Madinah. Beliau berdakwah di Mekah hanya mempunyai pengikut puluhan atau hanya 100 sekian orang. Padahal beliau berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Karena beliau di Mekah itu dakwahnya masih sembunyi-sembunyi pada saat itu. Belum secara terang-terangan. Kenapa? Karena beliau Rasulullah pastinya akan mendapatkan halangan, rintangan, tantangan, intimidasi dari para pemuka kafir Quraisy pada saat itu, termasuk pamannya sendiri Abu Jahal dan Abu Lahab. Sehingga dakwah beliau hanya dari rumah ke rumah, door to door, dari mulut ke mulut, hanya mendapatkan pengikut sekitar 110 orang pada saat itu selama 13 tahun. Akhirnya beliau Rasulullah pun diperintahkan oleh Allah untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan saat beliau berada di Madinah, beliau berdakwah selama kurang lebih 10 tahun. Dan di saat itulah di Madinah kemudian Islam mulai berkembang pesat. Pengikutnya kian hari, setiap minggu, setiap bulan, sekian tahun bertambah terus. Sehingga apa? Sehingga beliau Rasulullah dengan kaum muslimin pun pada saat itu bisa merebut kembali kota Mekah, yakni dengan peristiwa Futuhul Mekah, dibukanya kembali atau direbutnya kembali kota Mekah oleh Rasulullah dan kaum muslimin, dengan kaum muslimin pada saat itu yang jumlahnya juga sudah lumayan banyak, tetapi masih kalah banyak dengan orang-orang kafir pada saat itu. Di perang Badar Rasulullah
dengan pasukannya hanya 300 sekian orang menghadapi pasukan kaum kafir yang jumlahnya 1000 sekian orang, 3 kali lipatnya. Tetapi ayat ini lagi-lagi menjelaskan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Betapa banyak, kata Allah, jumlah yang sedikit, kelompok yang sedikit dapat mengalahkan kelompok atau jumlah yang banyak bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga barangkali kita bangsa Indonesia pada sebelum kemerdekaan, sebelum direbutnya tanah air ini, sebelum merdeka, tentunya kita dijajah oleh para penjajah selama sekian ratus tahun. Belanda 350 tahun, belum Portugis, Jepang 3,5 tahun, belum Sekutu pada saat itu. Pada saat itu Indonesia belum punya tentara nasional, sedangkan penjajah pada saat itu sudah punya tentara yang terlatih dan senjatanya sudah senjata modern, senjata berat. Mereka punya pesawat yang bisa ngebom dari udara, mereka punya tank, mereka punya meriam, mereka punya senjata-senjata berat pada saat itu. Indonesia pada saat itu belum punya tentara nasional. Para pahlawannya masih ke daerahan masing-masing. Mereka berjuang sekuat tenaga dengan kemampuannya, dengan keadaan yang sangat amat terbatas, senjata dengan senjata daerah. Ada yang punya golok dengan golok, dengan ada yang punya celurit dengan celuritnya. Mereka menggunakan tombak, mereka menggunakan parang, mereka menggunakan keris, mereka banyak yang menggunakan bambu runcing pada saat itu, melawan penjajah pada saat itu yang sudah punya senjata modern. Tentu saja ahli strategi militer mana yang bisa mengatakan bahwa Indonesia pada saat itu bakalan bisa merdeka melawan penjajah yang begitu sudah sangat kuat. Tetapi disitulah lagi-lagi saudara-saudara sekalian, karena semuanya ini adalah merupakan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Indonesia dapat merdeka. Ayat itu lagi-lagi menjelaskan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang sabar. Yang penting kita sabar, saudara-saudara sekalian. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau dengan para sahabatnya yang jumlahnya sangat sedikit pada saat itu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, padahal orang-orang kafir Quraisy sudah bersatu untuk menghabisi beliau Rasulullah di malam hijrahnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah ceritakan di dalam surah Al-Anfal ayat 30. Ketika beliau Rasulullah sampai di Madinah, ayat ini turun. Surah Al-Anfal ayat 30, tetapi menceritakan peristiwa yang terjadi di Mekah. Peristiwa apa? Peristiwa di malam hijrahnya beliau Rasulullah. Allah ingatkan. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad Rasulku, kata Allah, ketika orang-orang kafir Quraisy mengadakan rapat makar, rapat jahat, dia mau membunuh engkau, dia mau menangkap engkau, dia akan mengusir engkau, engkaunya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah beliau Rasulullah sudah dikepung oleh 12 para algojo, pembunuh-pembunuh bayaran dengan pedang terhunus pada saat itu, yang sudah siap membunuh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau berhasil akan mendapat akan hadiah 100 ekor unta. Tapi Rasulullah keluar dari rumah selamat. Kenapa? Karena ayat ini menjelaskan wa makaru, mereka berbuat makar. Wa makarullah, Allah pun berbuat makar kepada mereka. Wallahu khairul makirin, dan makarnya Allah jauh lebih hebat daripada makarnya mereka. Maka inilah satu keyakinan bagi kita kaum muslimin, saudara-saudara sekalian. Jika kita benar-benar berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, niatnya adalah fisabilillah, insyaallah Allah akan memberikan pertolongan dimanapun kaum muslimin itu berjuang. Termasuk hari ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina,
para mujahid-mujahid, pasukan-pasukan Hamas yang mereka tetap bertahan dan berjuang untuk kemerdekaan bangsa Palestina hari ini dengan menghadapi tentara Israel, Zionis Israel yang didukung oleh sekutu dan Amerika dengan pasukan senjata yang amat luar biasa. Mungkin dalam pikiran kita, mereka ini sungguh sangat hebat dan Hamas tidak akan menang, Palestina tidak akan merdeka. Tetapi kalau kita percaya dengan ayat ini, bahwa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah, saudara-saudara sekalian, maka insyaallah perjuangan saudara-saudara kita yang ada di Palestina hari ini pada akhirnya akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat kita hari ini yang tidak berjuang di medan tempur, yaitu dengan mendoakan saudara-saudara kita. Kalau kita mempunyai rezeki yang banyak, yang luas, bisa kita mendonasikan sebagian harta kita, rezeki kita, untuk membantu perjuangan dan para pengungsi-pengungsi saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan. Itu saja yang harus, yang bisa kita laksanakan. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya adalah jika hamba Allah itu bersabar dengan ujian yang Allah berikan di dalam perjuangannya, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafii